Tambura, tambura. Ini sekalian ya. Adapun kronologis pengungkapan tindak pidana narkoba yang dapat disampaikan untuk kasus yang pertama yang diungkap oleh unit narkoba Polsek Tambora. Berawal dari kegiatan penyelidikan dan juga pengamatan terkait dengan adanya transaksi narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polsek Tambora. Berdasarkan informasi tersebut, unit reserse narkoba Polsek Tambora kemudian melakukan serangkaian penyelidikan dan berhasil mengamankan dua orang atas nama RH dan VM pada tanggal 30 Maret 2024 di Jalan Anggrek, Rosliana, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Dari pengungkapan kasus tersebut, berhasil diamankan narkotika jenis sabu sebanyak 11 paket. 11 paket dengan berat kotor 2040 gram atau 2,04 kilogram. Di mana kemudian tersangka dan barang bukti dibawa ke Polsek Tambora untuk dilakukan proses penanganan lebih lanjut. Untuk kasus